Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat-Nya lah karunia-Nya kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dengan tujuan yang sangat mulia itu untuk menuntut ilmu. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Ya, untuk teman-teman sekalian yang saya cintai, mungkin yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini ini mengenai tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya ismahita wa innaka mayyit. Artinya hiduplah sesukamu tapi ingatlah bahwa engkau akan meninggal dunia. Dari ayat tersebut kita dapat pahami bahwa Allah menyuruh kita untuk berbuat apa saja di dunia ini, melakukan hal apa saja yang kita sukai, tapi tentunya mau tidak mau kita akan menghadap yang namanya kematian. Tentunya hidup di dunia ini harus sejalan dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama kita, yakni berbuat baik, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Di samping daripada itu, kelak juga kita akan merasakan yang namanya kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita ini dari Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.